Minggu pagi, Presiden Joko Widodo bersenam tera bersama 20.000 peserta dari seluruh Indonesia di Kompleks Kebun Raya Bogor. Kehadiran Presiden menjadi daya tarik tersendiri dalam acara ini. Peserta yang didominasi oleh ibu-ibu ini malah lebih asyik mengabadikan momen bersama sang kepala negara. Meski survei dari WHO menyatakan 81,7% masyarakat Indonesia bermasalah terhadap kebugarannya, Presiden optimis orang Indonesia akan selalu sehat. Saya sangat bangga, saya sangat senang sekali semuanya yang hadir di sini sangat gembira, sangat ceria, dan semuanya saya lihat sehat-sehat semuanya. Selain itu, acara ini juga sukses meraih penghargaan dari Original Record Indonesia.